What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? So, apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ini, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction, tutorial, and any kind of video that I want to post. So, bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel ni, korang boleh subscribe dan tekan butang loceng sekali untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video di channel ini. So, baru-baru ni ada satu rapper yang bernama Caprice. Dia buat satu statement. Boleh dikatakan itu statement lah. Yang menyebabkan orang Kelate, aku rasa semua orang Kelate aku marah ke dia. Disebabkan statement dia tu lah. Statement dia tu, ya, mu boleh carilah dalam YouTube. Aku malah nak tunjuk. Carilah search apa-apa pasal dia. Ada. Kalau mu cari di Instagram, you memang tak jumpa. You delete dah. Memang tak akan jumpa kalau cari di Instagram dia. Disebabkan statement dia tu jugalah. Dia mencetuskan, men-triggerkan seorang rapper ni untuk diss dia. So hari ni aku nak buat satu reaction lah pasal lagu diss to Caprice ni. Tajuk lagu dia adalah apa tajuk lagu dia? Nama tajuk lagu dia tu Topi Nasi by Raf Ralit. Bagi saya mohon nak dengar lagu ni, saya boleh cari di YouTube. Taik je Raf Ralit Topi Nasi. Ya, kita jumpa lah di YouTube tu. Dia tak ada di Spotify, dia tak ada di Joox, dia tak ada di Apple Music. Saya tahu aku memang ada di YouTube sahaja. Tapi aku tahu ni, kok jenis malah nak naik, malah nak nyari ni. Aku tahu nah. Memang ada jenis emu, kok jenis lagu ni. Tapi tak apa, aku ada solution dia. Ada link di description box bawah. Mau tekan link tu, tu baik lah lagu dia. Nah. So, kita nak tengok lah video dia lagu mana. Tapi ni bukan music video ke apa, dia macam official lyric video lah. Dia tak ada lah macam sekala-sekala music video lagu mana tu. Ni lyric lah. So, without a further ado, kita tengoklah video ni lagu mana lagi kau. Dek. Oh, ni video-video ni. Video isa. Kau macam yo ajak kau Caprice lah. Aku rasa tak mention nama Caprice tapi ya, kita semua tahu dia tu juga Caprice. Bijak. Di Kelate pun ada sekolah. Di sekolah ni belajar bahasa Inggeris daripada satu. Apalah mu habis sekolah. Seramai-ramai orang, 20,000 orang tu tengah menonton ceramah tu. Okeylah tu mu sekolah. Pehe bahasa Inggeris. Cekak ngaduk je. Kita ni ada selapa pada. Jangan tunjuk kita ni bodoh. Memang berat lah kena. And I'm from Kelantan. Assalamualaikum. Mana botok, sama botok, tak ada otok, gangga batok, mana botok. Gangga batok. Ceng. Sama botok, tak ada otok, gangga batok, mana botok, sama botok, tak ada otok, gangga batok, mana botok, sama botok, tak ada otok, gangga batok. Demo kecek nak sedap mulut, boleh kecek muka nak buat sedap perut sini tempat lemon kecek munggu nak sedap perut. Wow. Dia tak belaga angin. Lepas tak masa apa demo palo anjing. Zaki naik zakat demo turun. Orang tua mati lepas kena balon. Not relevant guna orang ternama. Kalau tak ada dia mu tak care ke mana. Dia pakai topi lepas makan nasi. Aku makan OG tapi tak ada isi. Dia kurus kering ku nak makan banyak. Dia korok kering tunggu kena lanyok. Buat ngaji tuduk buat ngaji. Sederi pun tak betul tak boleh nak berdiri. Orang kata re
presiden mau pakat marah. Buat apa segoh rimah tapi tak sebalah. Hey, jangan ingat budak Kelantan ini tak sekolah. Hey, setia satu nama kita pakat keroh. Bro, dandan je satu stadium dekat Kelantan tiba-tiba boleh faham English. Dandan je, come on man. Talking about getting me the moment he mentioned voodoo. Everybody be like, oh yeah, yeah, yeah. Mana botok, sama botok, tak ada otok, rangan batok. Nice. Palo botok, sama botok, tak ada otok, rangan batok. Palo botok, sama botok, tak ada otok, rangan batok. Palo botok, sama botok, tak ada otok, rangan batok. Tak perlu bahasa kasar untuk semua orang behe. Biar orang semua kenal kawan ni anak Kelantan. Tak perlu disapa besar, lawe kita pakat lawe. Demo ada pakat besar, backup kawan so Kelantan. Demo pandang rendah, demo pun tak tinggi. Ilmu pun tak penuh, kira bawa inji. Ku jepuk mu mari sini. Biar kenal orang sebelum bangun diri. Dah balik untuk ludah taik. Dutung gay agama tu tunggu terbalik. Dia nampak cerdik sebenarnya. Dungu lagu dia tak naik sebab tu lagu tu. Bad boy aku budak juru. You sad boy banyak supporter gojo. Demo kecek besar taik pada jubo. Kategori bapak sumbak botol budu. Jangan main buah, jangan hino negeri ambo. Bukti banyak hok ramah orang Kelantan berjaya. Beras memang pedah-pedah molek lah kena. So gitulah tadi lagu Topi Nasi dari Raf Ralik. So lagu mana? Oh, kali ni dengar tu ke? Oh, berasak leng lah, berasak. Tu baik gitu, popo kereta api. So apa-apa pun Caprice dah minta maaf dah berlaku ke seluruh rakyat Kelantan. So bagi akulah, kita ni sebagai rakyat Kelantan, negeri Serambi Mekoh ni, kalau boleh lah maafkan je lah dia. Memelah benda tu salah, macam tak kena lah yo yang gitu mengguris hati kita sebagai rakyat Kelantan kan. Tapi maafkan je lah, maafkan tu mu tak rugi pun. You got nothing left to lose. Sedangkan Nabi memaafkan umatnya, apatah lagi kita orang biasa ni. Manusia biasa, insan biasa. So maafkan lah gapo dia royak. Dia manusia biasa, kita manusia biasa. Dia buat silap, kita pun ada buat silap juga. Janganlah ada baloh-baloh gapo. Jangan buat benda ni panjang lah. So biarlah mati setakat ni je. Dia mari kita tu mari minta maaf gapo kita. Maafkan je lah. Okay. So berdasarkan kes ni, kita boleh belajar sesuatu lah. Kita boleh ambil iktibar, kita boleh ambil pengajar eh. Iaitu sebelum mu nak keluarkan satu statement, sebelum mu nak post sesuatu di Facebook mu, sebelum mu nak post di Instagram mu, sebelum mu nak tweet di Twitter mu, mu kena mikir 400 juta kali. 400 juta kali sebelum mu nak post. Mu nak mikir gapo aku nak post ni? Jolo ke aku nak post ni? Kalau mu rasa selamat, post lah. So apabila orang mempertikaikan tentang post hok mu post di social media mu tu, mu ada jawapan yang kukuh, relevan macam-macam lah untuk balas balik gapo hok orang pertikaikan tu. Aku ada tips lah, tapi aku tak tahulah benda ni jadi dok kesemu. Tapi it works for me. Okay, tips dia adalah mu kena rasa mu ni ada ramai follower dalam Instagram. Mu kena rasa mu ni ada ramai follower di Twitter. Mu kena rasa ada ramai follower di Facebook. Mu kena rasa gitu. Sebabnya, kalau mu rasa mu ramai follower ni, mu akan beringat untuk post sesuatu. Sebab kalau mu post benda tu dan orang macam, ish benda ni salah, orang akan akak benda tu dan menjadikan satu isu benda tu. Mu tahu ke kuasa netizen lo ni lagu mana? Jangan. Berat mu kena. So sebelum nak post sesuatu, mikir dulu lah adakah benda tu betul ke tak. Okay, ni ingat lagi satu. Kita ada hak untuk bersuara, tapi kita kena bertanggungjawab dengan
apa yang kita katakan, kalau kita tidak bersedia untuk bertanggungjawab, nanti orang menuntut kepertanggungjawaban kita tu terhadap kata-kata yang kita telah keluarkan. Okay. So this is going to be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below. Hit the subscribe button and turn on the notification as well. My name is Ahmad Luqman and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby, have a nice day. Assalamualaikum.